welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku, Indri Londari. So guys, di video kali ini aku mau belanja bulanan lagi, karena udah lumayan lama juga ya aku gak bikin video belanja bulanan. Dan belanja bulanan kali ini spesial banget karena menyambut persiapan puasa. Dan belanja kali ini aku tuh mau belanja di supermarket yang baru banget buka di daerah BSD. Ini dia baru buka di akhir tahun 2023 kemarin. Kira-kira udah pada ada yang tahu belum nih ini supermarket apa? Eits, tapi sebelum kita masuk ke videonya, seperti biasa buat teman-teman yang baru mampir ke channel YouTube aku atau buat kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, yuk di-subscribe dulu. Nah, itu tempatnya udah mulai kelihatan. Jadi kali ini aku mau belanja di Grand Lucky Superstore, karena Grand Lucky Superstore ini juga merupakan supermarket atau superstore yang baru di daerah BSD Tangerang Selatan. Dan Grand Lucky ini juga setahu aku kayaknya dia tempatnya tuh lumayan lengkap untuk belanja bulanan. Dan Grand Lucky ini sendiri dia udah mulai buka di daerah BSD Tangerang itu sekitar bulan November tahun 2023 kemarin. Pertama kali masuk kita langsung disambut sama stand roti-roti ini. Untuk roti-roti di sini lumayan lengkap ya, berbagai macam variasi dan juga rasa. Baru nyampe tempatnya, ini si bayinya malah tidur. Di sini juga lengkap ya, ada rumput laut, terus ada rebung rebus juga berbagai macam ukuran, ada yang utuh dan ada juga yang potongan. Ada seledri. Beli wortel buat stok MPAC-nya Didi. Ini harganya 13.300. Pegunungan dedaunan. Di sini juga ada macam-macam sushi ya, jadi dia mirip kayak di Aeon gitu. Nah, buat kalian yang pecinta sushi, cocok banget cobain mampir main ke Grand Lucky ini. Ada labu kuning, mau beli buat mamnya Didi. Di sini aku mau beli makanan yang wajib banget harus ada di rumah walaupun lagi nggak bulan puasa. Ini adalah nugget. Jadi aku tuh selalu nyetok nugget di rumah walaupun lagi nggak bulan puasa. Untuk prohe MPAC di sini juga lumayan lengkap banget ya. Ada ayam kampung, sampai jeroan ayam kampungnya juga ada di sini, kayak ati ampela ayam kampung juga ada. Ini wajib banget sih kalau bulan puasa tuh nyetok sarden yang banyak. Ini aku mau ngambil 4 deh, beli 4 buat stok buat puasa nanti. Nah, ini juga salah satu yang wajib banget untuk menu buka puasa nih, per jelly-jellyan. Aku mau beli dari Nutrijel kayaknya. Ini selalu aku ada saat bulan puasa sih, wajib banget aku beli
Nutrijel, cincau. Terus mau beli melon. Kelapa deh. Sama satu lagi apa ya? Galau. Mau rasa apa, Mas? Tadi aku udah ngambil cincau, kelapa, melon. Apa? Kelapa aja kali ya, satu lagi ya. Ah, bayinya udah bangun. Ih, udah bangun ya. Ih, udah bangun adik. Ya ya. Ayo kita lanjut belanja. Beli gula. Oh ya, untuk gula di sini itu dibatasin ya setiap pembelian. Maksimal hanya boleh 2 piece. Untuk harganya ini 16.000 per kilonya. Di sini aku mau beli 2. Stok garam enggak boleh sampai kosong. Ini garam Revina, di sini harganya 4.500. Ini yang isi 250 gram ya. Aku beli 2. Iya, ini mau beli tempe kriuk juga nih buat bikin gorengan tempe goreng. Ini juga lagi promo ya. Jadi 5.600. Nah, kalau tadi ada gorengannya. Ini beli bumbu pecel atau bumbu kacang gitu buat cocol-cocol gorengannya. Ini harganya 15.900. Di sini juga sambelnya itu lengkap banget ya. Sampai ini sambel burudi aja ada di sini nih, sambel burudi. Mau beli minyak, ini kebetulan ada yang promo Bimoli Klasik yang kemasan 2 liter dari 41.000 jadi 35.000. Kita ambil satu. Mau beli Sunlight, ini kemasan yang 650 ml lagi promo ya. Dari 14.500 jadi 13.500. Mau beli tisu basah, ini buat dedek, kebetulan ada di sini ya, Fashego yang baby wipes purity. Jadi ini benar-benar asli air aja tanpa ada sabun ataupun alkohol. Harganya 16.500. Kayaknya beli 2 deh, mumpung ada. Kebetulan di sini ada Yummy Bites meal. Nih, aku pengen banget nyobain ini ke Dede Andin. Untuk Dede Andin karena udah 9 bulan jadi pakai yang step 2. Dan untuk rasanya ini aku pilih yang beef root, kaldu sapi dan jamur tiram. Harganya 46.900. Salah satu yang wajib banget juga ada kalau bulan puasa,
sirup, mau beli sirup cap bangau yang rasa pisang. Harganya 22.500 dari harga 25.000. Lagi promo nih. Kita beli 2 aja kali ya, sekalian nyetok. Biar nanti enggak bolak-balik. Nah, ini yang salah satu wajib juga nih, harus ada susu Milo. Ini aku beli yang kemasan 300 gram, harganya 37.500. Mau beli 2. Oke, ini kita udah selesai belanja dan lagi di kasir. Untuk di Grand Lucky ini, dia juga menyediakan kantong plastik ya. Jadi kalau kalian yang mau belanja ke sini tapi lupa bawa tas belanja, nggak usah khawatir. Di sini dia juga menyediakan kantong plastik. Dan kalau kalian mau pakai tas belanja, di sini juga ada ya. Dia juga nyiapin tas belanjanya. Nah, kalau aku di sini kebetulan udah selalu bawa di mobil, jadi aku pakai tas belanja yang aku bawa dari rumah. Di bagian depan kasir di sini juga ada store pizza, dan untuk pizza ini sendiri kita bisa ya untuk makan di tempat atau mau di take away. Nah, kalau mau makan di tempat ini juga sebenarnya ada ya tempatnya. Cuma kemarin aku lupa untuk shootnya. Nah, selain pizza di sini juga banyak banget cemilan-cemilan lain kayak jajanan-jajanan es podeng, terus juga berbagai macam gorengan di sini juga lengkap ya. Kalau kalian yang mau beli-beli gorengan atau cemilan-cemilan lain di sini juga ada. Oke, sekian dulu video aku belanja bulanan persiapan puasa di Grand Lucky Superstore ini. Makasih banget buat teman-teman yang udah nonton videonya. Jangan lupa like dan share kalau kalian suka sama videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.